Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Bapak dan ibu jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ataupun salah satu kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi artinya tidak hanya salat ataupun salat Tarawih atau salat-salat sunnah, tapi juga dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir, dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mengucapkan selawat, semuanya itu adalah menghidupkan malam Ramadan atau disebut qiyamul lail. Kemudian ada lagi istilah nanti salat tahajud. Salat tahajud karena dilakukan setelah tidur, maka disebut salat tahajud. Nanti juga ada istilah lagi salat nafilah, salat tambahan. Karena salat tambahan ini merupakan penyempurnaan buat ibadah kita dalam salat-salat wajibnya. Kemudian kita ketemu lagi dengan istilah salat tarawih. Karena kita lakukan dengan santai, dengan penuh kenikmatan, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat. Jadi asal kata dari taraha, yaitu roha, roha itu artinya istirahat, tarwih. Jadi sholat istirahat maksudnya adalah sholat yang dilakukan dengan santai, tenang, khusyuk, tidak buru-buru. Baiklah, pada suatu saat Rasulullah SAW pernah melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Dan di akhir sholat itu, dan kebetulan dilakukan bersama sahabat, salah satu jamaahnya adalah Hubab radhiyallahu anhu. Di akhir sujud Rasulullah SAW bersujud lama sekali. Makanya banyak orang sekarang meniru, merupakan sunnah ketika di sujud akhir dalam satu sholat itu lama, karena memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika selesai sujud kemudian salam, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Hubab radhiyallahu anhu ini, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu lama? Begitu lama sekali sujudnya. Dan mengapa sampai Rasulullah menyucurkan air mata, menangis ketika sujud itu?" Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa ketika aku sujud bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tiga doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama yaitu alla yuhlikaha bisanatin amma. Yaitu kata Rasulullah, doa yang pertama tadi yaitu agar Allah tidak menurunkan azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, inni a'taituka li ummatika alla ahlikahum bisanatin ammah. Allah menjawabnya bahwa aku tidak akan mengazab umatmu Muhammad
Artinya insya Allah di muka bumi ini umat Muhammad SAW ini tidak akan diazab seperti umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, dan umat-umat Nabi lainnya diazab habis semuanya. Tapi mungkin bisa terjadi hanya musibah-musibah, musibah tanah longsor, musibah tsunami, musibah kebakaran, musibah gunung api meletus, musibah kebanjiran, itu pasti terjadi. Tapi untuk azab secara keseluruhan tidak akan diadakan atau dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian doa yang kedua yaitu Allah yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua ini agar ajaran Islam itu eksis terus sampai hari kiamat. Al-Quran itu utuh, tidak ada satu orang pun yang bisa akan merubahnya. Dan ini diijabah oleh Allah SWT dan dikabulkan. Jadi insya Allah keutuhan ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW itu akan tetap eksis, akan tetap utuh dan akan tetap sempurna. Walaupun umatnya bisa saja berantakan, walaupun umatnya bisa saja mendapatkan ujian-ujian, tapi insya Allah kitab suci Al-Quran akan tetap sempurna, akan tetap abadi, dan akan tetap sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan ini dikabulkan, sehingga insya Allah ini jaminan dari Allah SWT bahwa ajaran Islam itu akan tetap sempurna. Doa yang ketiga inilah yang alot sekali, yang lama sekali untuk dijawab, yaitu doa Rasulullah SAW, Aliyakuna wa'duhum yuhlika wa'dun wa yasmi, yaitu agar umatnya ini tidak terpecah belah, agar umat Islam ini bersatu, agar umat Islam ini harmonis, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, saling nasihat-menasihati. Doa inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Sampai Rasulullah menangis karena cintanya kepada umatnya, karena begitu tinggi cintanya kepada umatnya, supaya umatnya itu bersatu, supaya umatnya itu kokoh, supaya umatnya itu tidak bercerai-berai, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat, tidak saling satu sama lain berantem seperti sekarang ini. Inilah yang lama betul permohonan ini dan tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah menangis. Akhirnya kemudian Rasulullah meneruskan sholatnya dari sujud tahiyat akhir kemudian salam. Tapi sebagai hiburan, insya Allah umat Islam akan bersatu karena Allah SWT menjamin, yaitu yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sebagai jaminan dari Allah SWT. Umat Islam itu bergantung kepada nasibnya sendiri. Kalau umat Islam itu mau bersatu, insya Allah bisa bersatu. Tapi kalau umat Islam itu tidak mau ada usaha untuk bersatu, maka Allah tidak akan mengabulkan untuk bersatu. Ini sebagai kebebasan dari Allah SWT, memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya supaya bekerja keras untuk bersatu. Mudah-mudahan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, kemudian solusinya juga diberikan oleh Allah SWT, maka kita sebagai umat Islam sekarang, marilah kita bersatu, hilangkan semua perbedaan itu. Jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah kita menghujat orang lain, bahwa umat Islam harus bersatu, umat Islam harus tolong menolong, umat Islam harus saling bantu-bantu, umat Islam harus saling nasihat-menasihati. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini
menggugah hati kita untuk sama-sama bersatu untuk menegakkan syiar Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.